Hello everyone, allow me to introduce myself. I'm Jamie Shania from Parayangan Catholic University, Bandung, and I'm one of the IISMA awardees to the University of Leeds, United Kingdom. Selamat datang semuanya di talk show session with International Indonesian Student Mobility Awards or IISMA by University of Leeds awardees. Nah, pada kesempatan kali ini, aku akan menemani kalian sebagai pembawa acara pada special talk show bersama teman-teman awardees Leeds yang lainnya nih. Jadi, kita akan menggali lebih dalam tentang pengalaman-pengalaman para IISMA awardees yang belajar di University of Leeds UK. Tapi secara khusus, kita akan berbicara lebih banyak tentang pengalaman dari sisi akademisnya. Jadi, mulai dari mata kuliah yang diambil, terus apa saja yang dipelajari selama menuntut ilmu di Universitas Mancanegara, hingga hal-hal menarik yang mereka dapatkan dari one of the top 100 universities in the world. Oke, sebelum kita mulai lebih lanjut, baiknya kita berkenalan terlebih dahulu nih sama teman-teman aku, para IISMA awardees dari University of Leeds. Pertama, ada Kautsar dari jurusan Psikologi Universitas Gajah Mada. Yang kedua ada Laras dari jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Lalu ada Sherin dari jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Kemudian ada Aisyah dari jurusan Manajemen Komunikasi Universitas Pajajaran. Dan terakhir ada Dwika dari jurusan Manajemen Kebijakan Publik FISIPOL Universitas Gajah Mada. Nah, tanpa kita berlama-lama lagi, langsung saja kita dengarkan pengalaman mereka belajar di University of Leeds UK. Aku langsung aja nih ke pertanyaan pertama ya. Jadi selama kalian belajar di University of Leeds, kalian kan pasti ngambil beberapa mata kuliah. Tapi tentunya ada nih mata kuliah yang paling berkesan buat kalian. Boleh ceritain dikit gak, which course that you think is the most memorable? Mungkin boleh mulai dari Kautsar dulu. Silahkan Kautsar. Menurutku dari 4 mata kuliah yang aku ambil, yang sangat menarik perhatianku adalah Psychology in the Media. Modul ini menarik bagi aku karena modul ini memperkenalkan semua bidang utama psikologi kontemporer seperti psikologi kognitif, psikologi sosial, psikologi kesehatan, dan psikologi perkembangan. Dan modul ini juga mengatasi atau mendiskusikan kesalahpahaman umum tentang psikologi. Contohnya, dalam modul ini aku mempelajari bagaimana media publik menggambarkan psikologi dan teori yang sebenarnya. Anehnya, kedua hal tersebut, seperti media psikologi yang dipublikasikan oleh media publik dan teori sebenarnya, itu seringkali berbeda. Ini karena media salah merepresentasikan psikologi untuk menarik pandangan dari publik dengan melebih-lebihkan ataupun meremehkan materi yang mereka publikasikan. Dan dalam modul ini, topik setiap bab sebagian besar berbeda dan tidak berhubungan. Contohnya, setelah mempelajari bab mengenai kemampuan kognitif binatang, setelah itu aku mempelajari psikologi di balik musik. Jadi, setiap aku mempelajari modul ini hampir rasanya sama seperti mempelajari fun fact yang aku pelajari dalam internet. Nah, karena unsur keunikan dan ketidakberhubungan antar bab ini, unsur ini yang bikin saya tertarik kepada modul ini dan yang memotivasikan aku untuk belajar lebih giat ini lagi saat aku mempelajari psychology in the media. Wah, thank you Kautsar, sangat menarik ya teman-teman. Mungkin kita lanjut dulu ke Laras. Boleh Laras, silahkan modul apa nih yang menurut kamu paling menarik selama kamu belajar di Leeds? Hai, perkenalkan, nama aku Ratu Laras dari Universitas Indonesia, jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Peminatan Epidemiologi. Jadi, kalau untuk aku, mata kuliah yang paling berkesan selama aku berkuliah di Leeds itu adalah modul dari Leeds University Business School yang berjudul How to Start Your Business. Secara garis besar, yang aku pelajari melalui modul tersebut adalah aku dapat belajar proses membangun sebuah bisnis dari awal serta konsep-konsep dalam berwirausaha. Jadi, mulai dari mencari ide bisnis, lalu kita bisa mengeksplorasi kesempatan yang ada untuk bisnis kita, lalu juga bisa menentukan target pasar dan daya beli. Jadi, menganalisis apakah ide bisnis kita ini bisa layak untuk dijalankan dan dapat menghasilkan profit atau keuntungan. Nah, di sini juga diajarkan bagaimana membuat elevator pitch atau
cara memperkenalkan ide bisnis kita ke calon investor dalam waktu yang singkat. Jadi 1-2 menit itu udah cukup. Oke, thank you Laras. Selanjutnya aku mau dengar dari Sherin. Boleh silakan Sherin. Halo semua, perkenalkan nama aku Ignatia Sherinka, mahasiswa ilmu komunikasi dari Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya. Mata kuliah yang paling berkesan sih Emerging Leaders. Kelas ini fokus kepada cara menjadi pemimpin yang baik. Dari yang aku pelajari, paling utama menjadi pemimpin itu untuk mengetahui diri kita sendiri terlebih dahulu. Jadi selama di kelas, banyak aktivitas self-reflection supaya kita bisa mengetahui gaya pemimpin yang suka dipakai itu apa saja, strategi pemimpinan yang baik dan benar itu apa saja, dan juga kelas ini sebagai pendorongan diri untuk memaksimalkan daya kita. Oke, thank you Sherin untuk jawabannya. Mungkin kita langsung lanjut aja ke Aisyah. Silakan Aisyah. Mata kuliah yang paling berkesan buat aku adalah Diverse Context of Learning. Jadi, mata kuliah Diverse Context of Learning ini dilakukan secara tatap muka, dan itu satu-satunya mata kuliah yang aku lakukan secara tatap muka selama aku ada di Leeds. Dan mata kuliah Diverse Context of Learning juga memberikan materi-materi yang menarik bagi aku. Jadi, mata kuliah ini secara garis besar membahas mengenai dampak dari kegiatan sosial terhadap pendidikan itu sendiri. Contohnya filsafat yang dianut oleh masyarakat, level ekonomi dari masyarakat itu sendiri, dan juga ras atau suku. Selain itu, mata kuliah ini juga memberikan materi mengenai riset-riset yang dapat dilakukan di dalam pendidikan, khususnya menggunakan teknik etnografi. Oke, terima kasih Aisyah untuk jawabannya. Oke, yang terakhir kita langsung dengar dari Wika. Silakan Wika. Halo, perkenalkan, nama saya Wika Rahman. Sebagai salah satu body dari Ismail, mata kuliah apa yang paling berkesan bagi saya itu Identities and Qualities in the Contemporary Society. Secara keseluruhan, aku belajar bagaimana kita sebagai manusia dan juga sebagai komunitas memiliki identitas sendiri, baik secara individu maupun sebagai bagian dari komunitas itu sendirinya. Dengan cara tersebut, kemudian dapat menentukan dan mempengaruhi cara kita berinteraksi dengan orang lain, serta bagaimana identitas tersebut untuk diri kita masing-masing. Oke, thank you Dwika dan teman-teman semua yang udah menjawab pertanyaan pertama kita. Nah, mungkin buat teman-teman sekalian bisa dicatat nih. Jadi, teman-teman kita ternyata ada beberapa yang mengambil mata kuliah yang sebenarnya jauh berbeda dengan apa yang mereka pelajari di Indonesia. Seperti salah satu contohnya ini Laras yang mengambil ilmu kesehatan masyarakat. Di Leeds, dia mengambil salah satu modulnya tuh Starting Your Own Business dari Business School. Dimana dia belajar the process of building a business and core concepts in entrepreneurship. Lalu juga ada teman kita Sherin yang mengambil Emerging Leaders yang belajar tentang strategi kepemimpinan. Lalu ada Aisyah yang mengambil modul Diverse Context of Learning yang membahas bagaimana dampak dari kegiatan sosial, filsafat, kependidikan hingga ras dan suku. Lalu teman kita Kautsar mengambil Psychology in the Media di mana dia belajar how media tends to wrongly represent psychology merely to attract views dari publik. Juga Dwika atau Dade mengambil Identities and Equalities in the Contemporary Society, di mana dia belajar sebagai manusia kita itu punya identitas yang membentuk diri masing-masing dan mempengaruhi cara berinteraksi dengan orang lain. Oke, langsung saja kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya teman-teman. Nah, tadi kan udah kita tanya nih modul apa yang paling mereka suka atau yang paling berkesan buat mereka. Sekarang nih dari modul-modul tersebut pasti kan ada topik-topik tertentu ya dari setiap modul. Nah, dari yang kalian udah pelajarin semuanya, materi atau topik apa yang paling berkesan? Kita mungkin bisa mulai dari Aisyah dulu mungkin, silakan. Materi yang paling menarik bagi aku adalah ketika aku belajar mengenai philosophy of education. Saat itu aku belajar mengenai bagaimana filosofi seseorang itu bisa mempengaruhi persepsi mereka terhadap pendidikan. Dan juga aku belajar mengenai filsuf-filsuf yang ilmunya itu sangat berpengaruh terhadap pendidikan. Oke, thank you Aisyah. Langsung aja aku lanjut ke Sherin. Silakan Sherin. Kelas yang paling favorit sih menurutku Field Trip Week. Kita keluar dari kampus dan tidak hanya belajar bagaimana menjadi pemimpin yang benar, tapi juga mempraktikkan cara memimpin kelompok dan meningkatkan kemampuan kita.
dari pengalamanku, kita ke National Park saat itu dan melakukan scavenger hunt. Jadi salah satu perwakilan dari kelompok menjadi pemimpin dan harus memimpin yang lainnya untuk menemukan tempat-tempat yang harus difoto. Dan pada sama scavenger hunt itu kita tidak terlambat mencapai destinasi terakhir. Hal yang paling berkesan pada hari itu, aku melakukan rock climbing yang beneran ya itu. Jadi harus membutuhkan strategi, bisa menaruh kaki dan tangan tuh di mana supaya sampai naik ke atas. Itu aku sebenarnya takut ketinggian, tapi terdorong untuk melakukan rock climbing ini dan akhirnya aku bisa melihat sebenarnya what I am capable of. Oke, thank you Sherin. Oke, lanjut mungkin aku mau nanya Laras. Silakan Laras. Topik yang paling berkesan menurut aku itu adalah Blue Ocean Canvas. Jadi awalnya memang agak bingung ya, kok kita belajar bisnis tapi belajar Blue Ocean Canvas, apa sih itu? Jadi Blue Ocean Canvas itu adalah cara atau strategi bagaimana kita bisa membuat produk atau servis yang kita tawarkan sebagai ide bisnis kita itu menjadi lebih baik daripada produk sejenis yang ditawarkan. Jadi di Blue Ocean Canvas ini kita akan menentukan kunci sukses ataupun faktor yang kita punya di bisnis kita yang membuat kita beda atau unik daripada bisnis yang lain yang sudah ada atau kompetitor yang menggerakkan bisnis di bidang serupa. Jadi Blue Ocean Canvas ini sangat penting untuk menghindari sebuah bisnis ini dari bersaing di Red Ocean. Red Ocean tuh pasar yang memiliki daya saing tinggi. Oke, thank you Laras. Oke, mungkin lanjut aku mau tahu dari Dade. Silahkan Dade. Bagiku salah satu topik yang paling berkesan itu adalah saat kita bahas tentang agama sebagai bagian dari identitas seseorang. Setelah aku juga belajar bagaimana orang-orang Barat itu memandang orang Muslim secara general, terutama setelah peristiwa 9/11 pada tahun 2001. Oke, thank you Dade untuk jawabannya. Kita langsung lanjut aja ke Kautsar. Kalau Kautsar gimana nih? Setelah mempelajari satu semester di Psychology and Media, menurut aku bab yang menarik perhatian aku adalah bab mengenai parapsikologi, yaitu topik yang mungkin bisa dibilang aneh, tapi karena keanehan itu menarik ketertarikan aku. Karena dalam bab ini aku mempelajari apa yang sekarang dipercaya sebagai paranormal. Tapi dahulu topik ini dipelajari secara empirik oleh peneliti psikologi. Tapi tentu saja psikologi telah tidak mengakui parapsikologi sekarang. Dalam bab ini aku mempelajari pembaca pikiran, ke teman imajinasi, banyak media publik yang masih menganggap hal-hal yang aku sebutin tadi termasuk masih di dalam konteks psikologi. Tentu saja topik-topik ini sudah tidak ya, tapi topik-topik mengenai parapsikologi sering dipublikasikan karena unsur keunikan yang dapat menarik penonton. Jadi walaupun begitu, tidak semua parapsikologi adalah hal yang buruk. Melalui parapsikologi kita mengetahui bahwa beberapa hal paranormal adalah kesalahan persepsi manusia. Oleh karena itu, bab ini memberikan wawasan yang lebih dalam dengan bagaimana otak memproses informasi yang tersedia ataupun salah memproses informasi yang tersedia. Oke, thank you Kautsar dan teman-teman semuanya untuk jawaban yang menarik-menarik ya. Aku juga jadi tahu nih, Blue Ocean Canvas, parapsikologi, philosophy of education, lalu juga agama as identities, hingga pengalaman field trip week. Sounds so exciting ya teman-teman, setelah kita tahu lebih dalam nih topik-topik dari setiap modul yang mereka ambil. Oke, aku langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pastinya teman-teman yang nonton juga penasaran nih, sistem pembelajaran di universitas yang ada di Indonesia tentunya berbeda ya dengan sistem pembelajaran universitas di luar negeri atau di United Kingdom ya. Mungkin teman-teman bisa ceritain nggak sistem pembelajaran mata kuliah di University of Leeds itu bagaimana sih?
Oke, silahkan dijelaskan oleh Aisyah dulu deh. Mata kuliah Diverse Context of Learning sendiri memiliki 3 macam kelas. Yang pertama, itu adalah kelas persiapan yang dilakukan secara online melalui website Minerva. Yang kedua adalah kelas tatap muka atau kelas offline yang dilakukan di gedung University of Leeds. Dan yang ketiga adalah kelas persiapan untuk assignment-assignment yang ada dan dilakukan secara offline. Kedua kelas ini dilakukan sebanyak seminggu sekali, sedangkan kelas yang ketiga ini dilakukan sebanyak sekali dalam 2 minggu. Thank you Aisyah. Boleh silakan Laras. Kalau Laras gimana nih? Jadi kalau untuk pertanyaan selanjutnya itu sistem pembelajaran di University of Leeds. Menurut aku ini seru dan di sini siswanya itu dituntut untuk lebih mandiri dan bisa harus lebih mengatur jadwal belajarnya sendiri. Namun di sini juga kita diberikan banyak reading list tiap minggu, jadi ada artikel-artikel dan juga buku bacaan yang harus dibaca sebelum kelas. Kalau untuk pembelajarannya sendiri, biasanya kayak contohnya di modul ini itu setiap minggu satu kali ada mata kuliah. Ada kuliah tatap muka dan juga kuliah online melalui Zoom ataupun Microsoft Teams. Jadi sebelum kelas itu kita harus udah baca dan mengerjakan worksheet yang diberikan oleh tiap lecturernya. Lalu pas nanti ketemu tatap muka itu kita bisa mendiskusikan hasil jawaban kita dengan teman-teman yang lain. Jadi kita bisa tukar pikiran dan kasih masukan satu sama lain tentang topik yang lagi dibahas. Oke, thank you teman-teman semuanya untuk penjelasannya. Jadi in most universities in UK, kita itu punya 3 model kelas ya. Yang pertama itu ada lecture, lalu ada seminar, dan juga kita ada workshop. Kalau misalnya lecture itu bentuknya ya seperti kelas-kelas di most universities in Indonesia juga ya, yang mana para dosen atau lecturer akan memberikan materi pembelajaran kepada mahasiswanya, yang mungkin mostly itu one way. Kalau misalnya seminar itu kelasnya biasa lebih kecil dan lebih berfokus pada diskusi-diskusi dan lebih two ways. Kalau misalnya yang ketiga yaitu workshop, itu lebih ke gimana para dosen ingin melatih critical thinking kita. Jadi critical thinking, problem solving kita semua diasah di workshop. Oke, pertanyaan selanjutnya nih. Nah, mungkin aku pengen tahu sih dari mata kuliah yang kalian udah ambil, kalian udah belajar juga, pasti ada nih keterampilan yang kalian dapatkan. Boleh coba ceritain gak keterampilan apa sih yang kamu udah gain dari courses yang udah kamu ambil? Aku mau dengar dari Laras dulu deh. Gimana Laras? Keterampilan yang aku dapat saat kuliah di Leeds itu adalah bagaimana cara untuk membangun sebuah bisnis, tentukan target pasar yang ditawarkan, lalu menganalisis pasarnya. Jadi utamanya tuh lebih ke bagaimana kita menganalisis suatu situasi dan bagaimana kita merencanakan apa yang akan kita lakukan ke depannya, apa aja langkah-langkah yang kita bisa lakukan untuk mencapai solusi kita gitu. Jadi melakukan suatu hal itu harus ada step-stepnya yang harus direncanakan matang-matang agar nanti hasilnya bisa lebih bagus. Oke, lanjut ke Kautsar. Silakan Kautsar. Di dalam University of Leeds, sebagai umumnya kita sebagian besar tergantung kepada pembelajaran independen. Jadi sebagai contohnya, aku bisa ceritain dalam pengalaman aku di University of Leeds, terutama dalam pembelajaran aku di Psychology in the Media, dosen aku di Psychology in the Media itu memposting atau mempublikasikan materi yang dipelajari minggu itu. Jadi setelah dosen memposting materinya, kita akan diwajibkan untuk mempelajari secara independen materi yang sudah diposting oleh dosen. Dan dalam setiap satu hari, dalam seminggu, akan ada sesi Q&A di mana dosennya akan mengulas materi yang kita pelajari secara independen dan akan mengadakan sesi Q&A yang tadi saya sudah sebutkan. Dan kita diharapkan dalam sesi itu untuk tidak menyanyiakan dan mempertanyakan semua hal yang tidak kita mengerti saat kita melakukan pembelajaran independen. Nah, karena ini sangat tergantung pada pembelajaran independen,
dalam University of Leeds akan menguji kemampuan kita untuk mengatur waktu kita belajar dan mengatur waktu kita untuk melakukan aktivitas lain. Dan menurut aku pengalaman itu yang sudah memperbaiki di mana aku mengatur waktu aku belajar dan melakukan aktivitas lain. Selanjutnya aku mau dengar dari Sherin nih. Kalau Sherin apa? Lebih teratur waktunya. Pekerjaan yang harus dilakukan dari mata kuliah itu tidak terlalu memakan waktu saat studi di sana dan dapat memberi kesempatan untuk melakukan kegiatan kuliah lainnya seperti social events atau hanging out with friends dan juga ya explore UK. Oke, kalau Dade gimana Dade? Aku jadi belajar bagaimana cara membuat sebagai bagian dari komunitas yang beragam. Terus dari situ aku belajar untuk memahami seseorang atau sekelompok orang yang berasal dari latar belakang yang berbeda. Aisyah, apa nih keterampilan yang kamu dapetin? Silakan. Dari mata kuliah itu, aku belajar untuk melihat pendidikan dari perspektif lain. Selain itu, aku juga belajar bahwa manusia itu sangat diverse, sehingga satu kurikulum belum tentu bisa diaplikasikan untuk seluruh kelompok masyarakat. Karena setiap kelompok masyarakat pasti memiliki culture-nya masing-masing dan juga kebiasaan masing-masing, sehingga memerlukan kurikulum yang sesuai juga untuk mereka. Ternyata banyak keterampilan yang mereka bisa dapetin dari setiap modul yang udah mereka pelajari nih teman-teman. Nah mungkin aku juga mau tanya something related to that question. Kalian kan tadi udah jelasin nih ilmu-ilmu dan keterampilan yang kalian dapetin dari setiap modul. Nah gimana sih kalian mengaplikasikan ilmu dan keterampilan tersebut ke kehidupan kalian sehari-hari? Mungkin kalian bisa ceritain. Kita mulai dari Sherin dulu. Gimana Sherin? Membentuk diri aku sebagai pribadi yang lebih berani dan percaya diri akan decision making yang akan aku lakukan dari sekarang maupun ke depannya. Kita lanjut ke Kautsar. Kautsar gimana? Aplikasikan keterampilan aku ke dalam aktivitas sehari-hari, mungkin dalam bentuk pemahaman bagaimana media publik mempengaruhi masyarakat umum dan sebagai pengantara antara informasi yang benar dan salah. Jadi yang pertama itu aku mengerti di mana media publik mempengaruhi masyarakat umum dalam bentuk pesan yang tersirat dalam lagu-lagu, film ataupun musik. Karena walaupun lagunya itu dalam irama yang senang, tetapi ada pesan tersirat yang mungkin ke arah negatif, itu akan mempengaruhi mood seseorang. Jadi ada misalnya ada teman aku yang mungkin sedih, mungkin bisa beri lagu yang memiliki pesan tersirat yang lebih ke positif. Jadi mereka bisa merasa lebih baik. Dan selanjutnya aku juga bisa sebagai pengantar informasi yang baik dan yang benar dan yang salah. Jadi contohnya jika teman aku ada yang penasaran dengan penyakit mental tertentu seperti ADHD ataupun depression, aku bisa memberi rekomendasi film yang secara akurat mendepiksikan efek samping bagaimana penyakit mental itu mempengaruhi orangnya yang mengidap penyakit itu. Oke, Aisyah, gimana Aisyah? Dari keterampilan yang telah aku dapat ini, aku bisa mengaplikasikannya dengan cara membuka wawasan aku dan juga be open-minded terhadap perspektif lain mengenai pendidikan yang ada. Wow, very insightful ya teman-teman semuanya. Mostly mereka mengaplikasikan konsep-konsep dan ilmu yang mereka udah pelajarin ke pribadi mereka masing-masing. Oke, gak kerasa kita udah ke pertanyaan terakhir nih ya. Teman-teman, last question aku mau nanya. Dari sudut pandang kalian masing-masing, gimana sih ilmu-ilmu dari mata kuliah yang kalian pelajari di University of Leeds dapat kalian kolaborasikan dengan ilmu dari jurusan asalmu di Indonesia? Mungkin aku mau tanya dulu ke Laras. Kan kamu ngambil ilmu kesehatan masyarakat dan di Leeds kamu mostly ambil bisnis. Coba aku penasaran sih gimana kamu mengkolaborasikan matkul tersebut. Untuk pengaplikasiannya dengan jurusan aku buat ide bisnis makanan sehat yang bertujuan untuk mengubah pola makan masyarakat sekitar sana yang tadinya makan junk food jadi makan makanan
bernutrisi yang tujuan akhirnya adalah untuk mengurangi penyakit-penyakit tidak menular seperti penyakit jantung atau kayak obesitas, lalu hipertensi dan sebagainya. Jadi... Wah, ternyata bisa juga ya teman-teman. Lanjut, mungkin aku mau tanya Kautsar. Gimana Kautsar? Menurutku modul ini adalah salah satu aspek dari pengetahuan psikologi, dan untuk mempelajari psikologi di media adalah aku dapat memahami konsep psikologi lebih matang. Jadi dalam universitas sebelum saya, aku di Universitas Gajah Mada, aku telah mempelajari psikologi sosial, psikologi perkembangan, kesehatan mental, dan psikologi perilaku. Tetapi aku belum pernah mempelajari bagaimana persepsi publik ataupun media publik kepada psikologi, dan mempelajari psikologi di media ini melengkapi pengetahuan aku. Dan mungkin untuk kedepannya psikologi di media bisa aku ambil sebagai variabel yang baru untuk penelitian aku kedepannya. Menarik ya. Kalau Aisyah gimana? Aku sendiri berasal dari background komunikasi. Cara aku mengkolaborasikan ilmu komunikasi dan juga ilmu pendidikan adalah dengan menginitiate more conversation about pendidikan itself, dan bagaimana kita harus menjadi lebih kritis terhadap pendidikan yang ada sekarang untuk menciptakan pendidikan yang lebih baik lagi ke depannya. Interesting. Kita lanjut ke Sherin. Sherin? Belajar menjadi suatu ketua sebenarnya bisa dikolaborasikan dengan banyak hal. Terutama, aku sebagai anak komunikasi dapat mengetahui bagaimana berkomunikasi yang baik, kan? Ini suatu kunci untuk menjadi pemimpin, dan bisa aku gabungkan dengan cara menjadi ketua yang dipercaya suatu kelompok dan yang membentuk perubahan. Jadi sebagai pemimpin yang baik itu bisa mendorong anggota kelompok untuk bekerja sama dengan satu sama lain dan memenuhi tujuan. Oke, pertanyaan tersebut sekaligus mengakhiri segmen 1 dari Talk Show Session with ISMA University of Leeds Awardees. Teman-teman bisa pantengin juga update-update ISMA di Instagram @isma_li, juga Instagram ISMA University of Leeds di @isma_leeds. Lalu jangan kemana-mana dulu ya teman-teman, karena selanjutnya kita akan ke segmen 2 dari Talk Show Session ini yang akan ditemani oleh teman aku Nadira, di mana dia akan mewawancarai narasumber awardee LPDP UK. Oke, sebagai MC dari segmen 1, aku Jamie ingin mengucapkan terima kasih banyak atas excitement dari teman-teman sekalian. Jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian yang tertarik untuk ikut ISMA. Kami pamit undur diri ya, bye-bye. Wah, keren-keren banget ya awardee kita. Ternyata banyak sekali ilmu yang didapat selama pertukaran pelajar di University of Leeds. Sekarang kita lanjut ke bagian 2 dari video ini, tapi sebelumnya perkenalkan aku Nadira yang menjadi pembawa acara kali ini. Tidak usah lama-lama, secara khusus kami mengundang narasumber spesial kita. Beliau adalah Faza Naria Maya yang merupakan LPDP awardee di University of Nottingham. Halo Faza. Halo. How are you doing? Good, thank you Kak. Thank you for being here. And before we get started, sebelumnya agar viewer kita makin kenal sama kakak, boleh nggak kak perkenalkan diri dulu? Okay, probably I'm gonna just like tell briefly. My name is Faza Naria Maya dan saya merupakan alumni LPDP pada tahun 2019 baru kelar, dan sekarang saya memiliki sebuah startup called Hello English ID dan juga mendirikan sebuah non-profit organization di bidang bahasa Inggris yang sudah berjalan 6 tahun called English Generation. So mostly my life is full with English field and youth empowerment. Keren. Sangat expert, okay. I'm very nervous right now, sorry. No worries. Okay. Sekarang mungkin kita langsung aja kak ke pertanyaan. Bisa nggak kakak ceritakan pengalaman Kak Faza sehingga mendapatkan beasiswa PDP ke UK?
Okay. Mungkin saya ceritakan tentang pengalaman saya, yaitu pada tahun 2017. Tapi kalau misalnya di compare dengan tahun sekarang, itu banyak perubahan dan tahap seleksinya juga banyak berubah. But mostly I will tell just briefly, yang mungkin sama dengan tahun-tahun sekarang. Jadi saya mendaftarkan LPDP itu pada tahun 2017, dan itu ada 3 tahap seleksi. The first one itu pasti administrasi, di mana kita mengumpulkan berkas, like ngisi CV portal, upload berkas esai, IELTS, dan sebagainya. Dan setelah tahap itu selesai, kita lanjut kepada seleksi online assessment. Nah, pada tahun 2017, itu merupakan tahun pertamanya ada seleksi online assessment. Mostly sih, online assessment itu lebih ke diri sendiri, like our personal things, karena bakal ditanya tentang our personal view dan also bagaimana kita bisa survive in a job environment like that. Jadi dikasih pertanyaan sekitar 400 questions and it's all about yourself. Jadi pertanyaannya itu biasanya balik-balik lagi. Jadi my suggestion is just be yourself. Tapi pada tahun ini kayaknya sekarang udah ada TPA dan udah ada essay on the spot pada tahap 2. Nah, setelah selesai seleksi online assessment, kita lanjut kepada seleksi substansi. Di seleksi substansi ini ada 3 tahap yang saya ikuti pada tahun 2017. The first one is like essay on the spot, di mana kita dikasih topik, 2 topik, dan kita akan mengerjakan salah satu topik. Ini seperti IELTS writing 2 sih kalau misalnya familiar ya. Yang kedua itu ada leaderless group discussion, di mana kita dikasih topik dan duduk per kelompok in group. We're gonna give the topic yang dikasih dan kita akan berdiskusi. Kenapa dikatakan leaderless group discussion? Karena tidak boleh ada namanya leader, nggak boleh ada namanya dominan. Jadi gimana kita bisa work as a team with that topic? That's the thing. Dan terakhir pastinya ada wawancara. This is like the crucial part of the LPDP test. Ada wawancara di mana kita masuk ke hall dan ada 3 pewawancara. Salah satunya ada psikolog. Tapi mostly sih kalau wawancara ini operatif, ada yang dapat 20 menit, 1 jam, ada 40 menit. Kemarin saya dapatnya 40 menit, tapi mostly pertanyaannya itu lebih related to our essay and our future goal. Okay, jadi and it's all in English because like aku ngambilnya di Inggris, jadi full English. Tapi itu depends sih sebenarnya pada wawancaranya. Tapi tahun ini sepertinya udah ada 2 wawancara. Jadi ada wawancara our self goal dan ada wawancara nasionalisme, if I'm not mistaken. Okay, jadi mostly itu sih briefly seleksinya. Kita lulus tahun 2017, kita baru bisa kuliah 1 tahun kemudian, 2018. So it took a longer time for us to prepare, karena ada PK, yaitu persiapan keberangkatan dan administrasi yang harus kita fulfill before we do our study. That's such a long journey. It is such a long journey. I didn't expect that. Dan berdasarkan deskripsi yang kakak telah berikan tadi, proses seleksinya ternyata banyak ya kemiripan sama program kita ISMA itu kak, kayak biasa yang kayak kita harus banyak perspektif diri, kayak gimana ini berguna untuk kita, dan juga wawancara juga yang kebetulan hampir mirip banget sih, nggak jauh-jauh dari essay yang kita tulis. Yang membedakannya cuma nggak ada leaderless group discussion itu tadi. Wah. Topiknya gimana? Topiknya mungkin kalau kakak tadi sebutkan berguna untuk bekerja, kalau kita lebih ke akademik, kayak achievement yang kita udah kita dapat, terus juga gimana ilmu itu membantu kita untuk cita-cita kita sih kak, kayaknya kurang lebih kayak gitu. Okay. Pada tahun saya sih itu ada 3 esai sebenarnya. Jadi ada kontribusi itu terhadap Indonesia. Yang kedua sukses terbesarku dan rencana studi. Jadi 3 hal itu yang kita harus buat. Oh, tapi itu 3 esai yang berbeda kak? Berbeda, totally different. Dan itu harus 500 kata per esai. Jadi it's challenging at that time. Kalau kita juga hampir sama kayak kakak, dan juga tapi kalau kita itu maksimal 250 kata. That's nice. Alhamdulillah, bersyukurlah. Okay,
Menurut kakak, kenapa study abroad itu penting dan kenapa kita harus ikut kak? Okay, obviously it's really important karena dengan kita study abroad, the first thing itu open our eye to the real world. Kita jadi tahu perspektif baru, budaya baru, kultur baru, and getting out of our comfort zone. This is really important. Dan saat kita di luar juga, kita jadi lebih open-minded for the things near us. Dan kita lebih kayak challenge ourselves to be productive gitu. Jadi kita kayak, how do I say, like, sharpen our potential in the fullest kalau kita sedang abroad. Dan yang paling utama, of course, to speak and practice our languages. Jadi, karena kita di luar negeri, itu pasti nggak mau, we have to speak in English. That's the first thing. Bener banget sih, Kak. Kayak kalau berdasarkan pengalaman teman-teman Urdi kemarin, banyak banget yang bilang kayak, wah, study abroad itu bener-bener kayak bener-bener membuka wawasan kita banget, dan kita menjadi open-minded, dan seru banget sih ketemu teman-teman yang dari kayak berbagai culture, gitu, dengar sih. Dan speaking of speaking English, itu related banget nih, Kak, sama pengalaman teman-teman juga. Berdasarkan pengalaman Uri kita, ternyata perlu banget memiliki kemampuan bahasa Inggris yang baik untuk mengikuti perkuliahan, bahkan menjalani kehidupan sehari-hari. Ada nggak sih, Kak, tips untuk belajar bahasa Inggris dan juga memaksimalkan skor English Proficiency Test? Berhubung background kakak pas banget nih buat ngomong ini. Yeah, sure. Karena I think I've been talking this like the whole of my life. Actually, there are two things for the level. Kalau misalnya memang beginner, I would like to talk that first. Yang paling penting as a beginner, yang betul-betul kayak zero basic or probably kayak mau ingin belajar bahasa Inggris, itu paling penting itu sebenarnya willingness to learn English gitu. Even though like video, guru, movie, your friends, itu sebenarnya gak bisa membantu sama sekali, not at all, not at all. Jadi you have to have the willingness first, itu pertama niatnya, why do you want to learn English, that's the first thing. Setelah kita udah ada willingness-nya, coba kita practice the exposure dengan hal-hal simple aja, dengan something that you really like first. Jadi jangan terlalu diberatkan dengan like grammar or like article, itu bakal damage for learning. Course. Jadi hal simple aja, for example, kalau misalnya suka nonton movie, find movie in English, like challenge yourself, or like kalau suka baca buku, read a book in English. Just the simple thing first, like, and then baru setelah itu di practice exposure-nya and learning English dari cari support system, kayak misalnya find a partner yang punya visi yang sama atau kayak lingkungan yang bisa nge-support itu. And then after that, be consistent with that. Kind of consistent is really hard. So if you're consistent, it will never betray your effort to learn English. So that's the thing for learning English. Nah, baru nanti bisa ke tahap kayak practice alone or like practice with article atau vocabulary and things like that. Tapi kak, kalau misalnya banyak nih kak, aku dengar kalau kita mau latihan belajar bahasa Inggris, suka dikatain sok-sokan nih, gitu gimana? Oh my god, this is really true actually, because based on my experience too, that's the thing, that's the challenge, like, right? Jadi sebenarnya kita ini kan beruntung sebenarnya, karena kita ini Indonesian and we are not native speaker, we are non-native speaker. Jadi sebenarnya as a non-native speaker, kita seharusnya bangga, karena kita nggak hanya mengetahui bahasa Indonesia, tapi tahu bahasa Inggris, another language, which is very cool. Dan sebenarnya kita nggak usah try to like damage people to learn English, jadi yaudah cari aja support system yang bisa support that. Karena kalau kita terlalu overthink about difficulties, you're gonna just be there. You're not gonna move on from that. Jadi first thing first, kita emang punya harus punya willingness, dan juga dari itu kita exposure based on movies ya kak ya. Terus juga dari support system ya kak. Nah itu juga gimana nih kak kalau misalnya kita udah punya willingness, tapi terus kita mau maksimalkan skor English Proficiency kita nih setelah kita udah punya semua itu. Oke, okay, untuk memaksimalkan ini tergantung our goal, right? Karena English Proficiency ini ada banyak levelnya dan ada beberapa type of testnya, misalnya TOEFL or IELTS like that. Nah, caranya the first thing ya kita harus very open with the Google. Jadi like sarcastic, I will say
jangan main gas sih sebenarnya. If you wanna do and fight for it, jadi open your eyes with Google, cari like there are many a plenty of practice in Google, especially like in IELTS and so forth. Terus yang kedua, find your weaknesses and then belajar your weaknesses first, and then after that try to like exposure every single day. To be honest, when I did my IELTS test, I took a very big risk pas I mau tes IELTS-nya. Jadi saya keluar dari kerjaan just because karena pengen daftar LPDP. Saya sebulan full belajar IELTS dan itu betul-betul like muntah karena dari pagi sampai malam belajar IELTS dan setiap minggu saya coba the four skills dan itu autodidak dan alhamdulillah dengan consistent I got it like that, the golden ticket. Jadi memang sebenarnya hard work and consistent, I think. Do you agree with that? Yes. Exactly. Okay. Oh, berarti kakak pas sebelum test out juga kakak benar-benar belajar sendiri? Yes, betul. Betul sendiri. Karena dengan manajemen aktivitas saya kurangnya tuh nggak punya waktu luang. Jadi saya take a risk to take the IELTS test and IELTS preparation, baru saya daftar LPDP. Alhamdulillah dengan satu cara yang jebol langsung sekali apply. Oh, keren. Kalau nggak salah banyak juga nih, kalau nggak salah teman-teman Ismailis juga banyak yang belajar autodidak juga, dan alhamdulillahnya emang banyak emang punya kemauan kuat untuk belajar sih, dan proaktif juga menggunakannya gitu. Kalau kakak berarti kemarin itu LPDP S2 kan ya kak? Yes, betul S2. Kalau sekarang, kalau anak S1 yang bisa merasakan pendidikan di luar negeri dan mempelajari mata kuliah di luar jurusan mereka seperti yang dilakukan Isma itu, bagaimana tanggapan kakak terhadap program ini? I think Isma is a very good program. It's really, really interesting. Karena pemerintah sekarang udah mendukung sekali untuk pemuda-pemuda Indonesia untuk like get out from the comfort zone. Karena I believe sebenarnya our future itu tergantung pada the generation right now. So it's really a really good program, dan congratulations for all of you who have been accepted to be awardee and alumni of ISMA. Apapun yang didapatkan selama ISMA, please don't forget to share it back to the country. Kalau misalnya nih kak, kan talking more about cross module discipline. Mm-hmm. Kalau pengalaman kita di sana, kalau pengalaman kita di sana mengambil mata kuliah yang lintas jurusan, bagaimana tanggapan kakak terhadap pengalaman Isma Wardi dalam mengambil modul yang lintas jurusan itu? Menurut saya sih ide yang sangat bagus dan suportif. Jadi dengan Wardi yang mendapatkan perkuliahan lintas jurusan itu kan membuka open eye and open mind, like kayak I think what I said before. Karena dengan ini kalian jadi lebih tahu kayak culture-nya sama budayanya, pembelajarannya, especially like the education system, and kita bisa actually compare it, dan itu menjadi sebuah insight sebenarnya when you do the class and things like that. So I think it's really good, and I hope whatever you get it, potensinya kalian kembangkan, like selagi kalian masih di luar sana, just take the opportunity untuk upgrade skill, potensi, and passion kalian. Talking about like education system, can you share more about what you thought about education system right now? In Indonesia or in the UK? Can we ask both? Or maybe UK? Actually, I don't want to compare it, but I know that the level of countries has different kind of education system. Tapi sebenarnya kalau misalnya specifically mungkin saya akan jelaskan tentang education system bahasa Inggris karena memang field saya. Memang kalau education system bahasa Inggris di Indonesia itu exposure memang sangat kurang sekali, karena kita only access bahasa Inggris itu di sekolah dengan beberapa jam, limited time. Jadi exposure-nya nggak terlalu luas. Tapi kalau misalnya kita di luar negeri itu pasti using English and we use it every single time. Now regarding the education system,
I think the matter here is that the stakeholder of education should be fair and equal in every city supaya semuanya mendapatkan equal access of education, how a good education is. So what I find out that it depends actually with the teacher, dengan gurunya, and how the teacher could like motivate and encourage the students. That's the key actually. How would you see di UK gitu loh, kayak guru-guru benar-benar kayak emphasize and encourage Exactly. I think kalian juga mengerasakan ya, like dosennya atau gurunya itu memang sangat-sangat encourage and engage and support like that. And one thing, I don't know if I can say this, but like in Indonesia, we know there is like a level of like teacher is teacher, students is students like that in Indonesia. Tapi kalau di luar negeri, teacher and students like friends. Jadi kita nggak ada ketakutan untuk speak up, untuk getting out of comfort zone. Dan itu membuat kita lebih confidence to raise our hands. And that is what I don't find it in Indonesia to be honest. And it's really sad. Sure, that's true. Is it okay to say that here? I don't know. Okay. We can cut it later if not. We shall be at best with our supervisor. Okay. Oh ya kak, kalau misalnya what I found really interesting, I think most of our friends, my friends also think the same. Itu kalau misalnya di University of Leeds, pengalaman kita itu ada yang namanya Discovery Modules. Dan di situ, jadi not only from ISMA yang meng-encourage kita untuk misalnya belajar lintas jurusan, sebenarnya kalau di sana pun malah juga diizinkan gitu kak, kayak misalnya aku komunikasi boleh ngambil mata kuliah dari bisnis yang asal tulisannya Discovery Modules gitu. Nah, apakah kakak juga memiliki pengalaman yang mirip dengan kita misalnya mempelajari modul di luar jurusan kakak pasti Nottingham? Ya, betul sekali. Betul, kita juga ada Discovery Modules juga di mana kita bisa like choose our passion. Jadi waktu itu kan saya ngambilnya PSOL, yaitu Teaching English to Speaker of the Language. Jadi mostly it's like English Teaching Module. Tapi saat itu saya juga tertarik untuk go to technology and also management businesses. Tapi masih related to education system. And it's really interesting karena it opened another eye, not only for teaching, tapi gimana kita relate to our lingkungan, like our environment. For example, like technology. Mungkin teknologi is really huge, right? Mungkin kita cuma tahu like a little bit about it, tapi ternyata there are plenty of it, especially as a teacher is really big to know about technology. Dan juga management businesses is also important karena kita juga belajar bagaimana kita bisa manage business tapi tetap di sektor bahasa pendidikan. Ah, okay. Saya ambil waktu saya di Nottingham. Okay. So basically kakak waktu ngambil Discovery Modules itu juga itu emang buat ngebantu kakak meng-enhance main jurusan kakak itu ya? Yes, exactly, betul. Karena saya look at my future goal, nanti setelah tamat mau jadi apa, dan I think technology and one of management business is really important. Thanks. Ternyata berguna banget Discovery Modules itu, dan ternyata based on your, kalau kita kan baru, ya kita baru dapetin ilmunya doang, kalau kakak kan mungkin udah expert banget, dan udah bisa menerapkannya secara nyata, jadi you guys can also do it so after you graduate, but probably like while you're studying. Yeah. Everything could happen. True. Right. Bismillah, semoga kita bisa ya, Michelle dan teman-teman. Bisa, you can do it. Dan what setelah aku ngambil Discovery Modules itu dan aku juga mendengar apa pengalaman kakak, aku merasa Discovery Modules itu juga benar-benar ngebantu banget sih. Kalau di kuliah Indonesia kan kayak benar-benar kalau misalnya A ya A aja gitu, kalau misalnya B ya B aja, padahal kalau kita belajar A dan B ternyata bisa meng-enhance satu sama lain. Dan itu gimana kamu menurut kakak di Indonesia itu, kayak yang belum seperti itu?
Yes, that's the thing related to education system, right? Jadi sebenarnya lebih monoton and semua itu tentang linear gitu. Jadi makanya saat saya di luar negeri itu saya ngerasa betul-betul like I can fully strengthen my potential and my passion in English teaching and also in English sector. But it's a very long vision kalau misalnya mau diubah di Indonesia. Karena di Indonesia sendiri kan kita punya education system yang berputar 5 tahun sekali. And it's really sad to be honest, karena setiap a new minister comes and then another education comes. Jadi masyarakat belum fully adapted with this kind of education system, udah pindah lagi gitu. Jadi sebenarnya if I would advise, but I'm no one actually, but if I would advise like find the root of this education system. Karena mungkin aksesnya mungkin di capital city, but not all in the rural area got the adaption and the access. I'm so bad. Oh ya Kak, ISMA itu ngasih kesempatan ke seluruh mahasiswa di Indonesia loh Kak. Jadi semoga bisa menutup gap tersebut yang telah Kakak sebutkan, insya Allah. Yeah. I hope so, because it's a new program, isn't it? Yeah, we are the first batch, actually. Oh, congratulations. That's so cool, you're the first batch. Oh. I mean, it's really good because like in my area, we don't have that. But in your area, in your generation, you have it. And it's really cool because you get the experience directly. Dan itu disupport pemerintah. And that's really cool. Did you strengthen your potential during there? Like, do you just only study or do you like be productive and strengthen all of your potential fullest? I'll say belum fully banget sih Kak, karena 4 bulan kan. Jadi, although itu mungkin kelihatannya cukup, tapi gak cukup banget Kak. Kayak, aku masih pengen banget explore banyak hal dan ada sih yang kayak caught my eyes dan kayak, aku bisa kayak mengembangkan potensiku di sini, ternyata aku punya minat di sini, tapi aku pengen banget sih lanjutin lagi. Sure. Ini aku takut ini aja Kak, langsung karena kita gabel tidak bisa lama-lama, akhirnya kita aja nih Kak, adakah yang Kakak mau sampaikan baik mengenai program ISMA, LPDP maupun pengalaman study abroad itu sendiri? Okay, mengenai ISMA, LPDP or study abroad, kayaknya semuanya related. So it's a very good program, and as a young generation, just take the advantage of it. Kalau misalnya masih mahasiswa, kembangkan potensinya, kembangkan passionnya, dan terbanyaklah gabung what it calls organization. And then kalau misalnya udah good in English, explore it and help a lot of people. I think the one key is never give up with your passion. Apapun itu passionnya sedikit pun, it's really important. And also like jangan manja with things. You have Mbah Google, and Mbah Google is this one click. And just try everything you can try while you're still young. That's all. Thank you banget Kak for your nice words and semua. Wawasan yang telah Kakak berikan. No worries. Oke, gak kerasa perbincangan kita berhenti sampai di sini dulu. Tapi bagi teman-teman yang mau lebih tahu tentang studying abroad dan mendalami skill English teman-teman yang tentunya sangat relevan untuk persiapan beasiswa dan juga kehidupan di luar negeri, bisa banget kepoin YouTube channelnya Kak Faza dan organisasinya Kak Faza juga, Hello English dan English Generations. Terima kasih teman-teman ISMA Leeds yang sudah berbagi pengalaman mereka, dan tentunya terima kasih Kak Faza telah meluangkan waktunya untuk bisa hadir dan memberikan wawasan yang bermanfaat. Dan bagi teman-teman yang sedang menonton, semoga talk show ini dapat memberikan informasi dan wawasan yang luas. Thank you for watching. Bye.